Selamat datang di channel Lumino Studio. Assalamualaikum. Halo sahabat YouTube. Salam hangat, salam kenal dari kami, channel baru Lumino Studio, yang akan mengupas seputar gaya rambut, treatment rambut, dan servis rambut. Oke, video kami yang kedua ini adalah tutorial highlight golden blonde yang pastinya simple, efektif, dan ekonomis. Tonton terus videonya dan minta dukungannya ya teman-teman, dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami tetap berkreasi dan eksis. Terima kasih. Langkah pertama, kita diagnosa dulu ya teman-teman rambutnya, pastikan aman. Rambut customer saya ini sebelumnya pernah coloring, tapi kondisinya menunjukkan tidak ada masalah, jadi kita bisa langsung ke proses lightening. Di sini saya menggunakan bleaching Blondiva ya teman-teman, bisa didapatkan di All Shop, Shopee, Tokopedia. Harganya lumayan terjangkau tapi bagus. Untuk mendapatkan level 7 golden blonde-nya ya teman-teman, di sini saya menggunakan peroxide 9%. Tapi bila teman-teman ingin mendapatkan level yang paling tinggi lagi, berarti gunakan peroxide 12%. Untuk partingan di bagian batas tumbuhnya rambut, buat highlight di bagian luar ya teman, agar ketika diikat, dikuncir, itu highlight bagian luarnya kelihatan. Untuk hasil yang rapi dan waktu yang hemat, teman-teman perlu melatih dan membiasakan membuat highlightnya ya. Oke teman-teman, mari kita selesaikan dulu highlightnya bagian samping kiri dan kanannya. Go. Sekarang kita ke bagian belakang teman-teman. Untuk kerapatan dan besar kecilnya highlight, tentunya kita ikuti keinginan customer dan sesuaikan partingannya. Highlight yang saya sedang kerjakan ini benar-benar simple ya teman-teman, karena ini hanya menggunakan bleaching, tidak menggunakan color, jadi tidak banyak yang saya lakukan. Jangan lupa supportnya ya teman-teman, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Untuk kehati-hatian, kita cek ya teman-teman bagian yang pertama kali dibungkus foil, agar kita mendapatkan levelnya pas atau tidak kelewat terang. Yang penting dalam mengerjakan proses kimiawi pada rambut teman-teman, kita kerja harus cepat, karena dalam proses ini kita berpacu dengan timing yang dihadapkan pada kondisi rambut dan reaksi obat, tentunya ada durasinya. Oke, setelah selesai semua, kita tunggu agar satu sama lain berada di level yang sama. Next, keramas, gunakan conditioner agar lembut atau hair masker boleh. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, highlight tanpa color, hanya menggunakan bleaching.
Jangan lupa like and share-nya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah.